Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Tun Julia Muhammad Tahir dalam berita terkini situasi semasa. Perkembangan banjir di Kota Marudu, selain agensi keselamatan, pemimpin kawasan turun padang bagi membantu penduduk terjejas. Ikuti laporan bersama wartawan Salih Jikri. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya berada di Dewan Pusat Pemindahan Sementara, Dewan St. Teresa Kota Marudu, dan dapat anda saksikan keadaan agak berasap, dan ini bukan asap kecemasan tetapi asap untuk semburan kabus yang dilakukan oleh dilaksanakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Daerah Kota Marudu. Dan bersama-sama saya ketika ini ialah Pembantu Kesihatan Awam Wong Kian Hong. Selamat petang. Petang. Ya, tetang. Baik, Encik Wong, apa peranan pejabat kesihatan di kawasan TPS ini? Okey, setakat ini ada antara tugas yang kami yang sudah ditugaskan oleh kami adalah memastikan semua mangsa-mangsa banjir di sini dalam keadaan yang sehatlah. Jadi seterusnya itu kami akan membuat pemeriksaan sama ada mereka bergejala atau tidak. Dan seterusnya kami akan memastikan mereka semua yang layak vaksin sudah divaksinkan. Jadi dari segi mungkin perubatan, dari segi pemakanan, bagaimana? Kalau dari segi pemakanan, ada tim pasukan yang lain akan datang ke sini untuk membuat pemeriksaan lah. Dan kami juga memastikan makanan yang diedarkan dalam keadaan yang dibungkus sebelum diedar kepada keluarga. Dan untuk tim perubatan pula, ada satu pasukan yang akan datang ke PPS ini untuk membuat rawatan untuk mereka yang mempunyai masalah kesehatan. Adakah ini rawatan yang dilaksanakan di PPS sama dilakukan di PPS yang lain? Ya, sama. Sebab tim yang bergerak adalah sama ke dari PPS lain ke PPS yang lain. Berapa ramai ya petugas kesehatan di Kota Marudu yang terlibat? Setakat ini lebih daripada 10 PPS yang dibuka, jadi lebih daripada 10 orang lah yang ditugaskan di setiap PPS. Okey, so mungkin nasihat kepada penduduk-penduduk terjejas banjir? Nasihat kami adalah pastikan semua orang yang, semua mangsa yang terlibat dengan banjir ini sentiasa berhati-hatilah. Jangan bermain air banjir, kalau disuruh pindah, pindahlah ke tempat pusat pemindahan, dan tunggu arahan daripada polis dan bomba. Jika selamat untuk kembali, boleh balik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sekali dahulu laporan yang sebutkan dari Kota Marudu, kembali ke Kasapuri. Silakan. Baik, terima kasih Saleh. 800 orang veteran Angkatan Tentera Malaysia